Baik, video kita kali ini tuh mau gua menghimbau teman-teman yang mah kayak ini sebagai oil catch tank. Ini saya yang gede, ada juga yang kecil. Ini sebenarnya untuk memisahkan air dengan udara, tapi bisa difungsikan untuk memisahkan oli. Jadi uap oli itu ada olinya, jadi bisa ditaruh di sini. Nah, ini saya pakai ini gede. Nah, ini ada bekas-bekas olinya. Kelihatan ya, ini bekas oli itu. Ini sempat saya buang olinya. Kemudian dari pengalaman saya pakai ini, kejadiannya itu ada ini sebenarnya ada tekanannya. Dia itu 150 C itu kuat. Jadi kalau dia nggak 150 C, ininya naik ke atas gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai ini, tekanan uap itu kan nggak terlalu gede ya, tekanan itu nggak terlalu gede. Nah, jadi bisa menyebabkan ini naik di atas gitu. Nah, kalau ini naik di atas, kita coba contohin ya. Ini kan naik di atas, posisinya di atas ya, bawah, atas. Nah, saya tahu ini karena saya juga pernah jualan ini, tapi karena saya udah tahu oil catch tank yang benar itu gimana, makanya saya nggak jual lagi. Nah, ini tuh air bocor gitu, oli. Nah, ini air, gimana kalau itu oli? Nah, makanya pernah kasus saya lihat mobil, ya teman saya sih. Tuh, jadi oli ini bakal jatuh di mobil gitu. Jadi rata-rata dekat aki. Nah, dekat aki itu kan, di bawah aki itu adalah transmisi. Nah, transmisinya itu saya lihat penuh dengan oli. Kenapa? Karena ininya bocor. Karena tekanannya nggak sampai sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pernah juga saya kasusnya itu ini diangkat kayak gini. Pernah saya ini diikat ya, bagian ini ya diikat. Jadi kayak gini, tapi tetap oli itu jatuh. Nah, ini pengalaman saya pakai ini dan pernah jual ini juga. Akhirnya saya nggak jual lagi gara-gara saya udah tahu yang mana oil catch tank yang benar. Nah, ini bocor. Nah, saya pernah pakai. Kita buang ya, kita balikin. Nah, saya ini pernah pakai. Hati-hati buat teman-teman yang masih pakai ini, hati-hati dengan kebocoran di ininya. Di katup ini. Nah, saya pernah bereksperimen, ini ditutup. Ini ditutup. Nah, ini kan tekanan olinya nggak jatuh gitu. Ini ada oli ya. Kita coba pakai air. Nah, ini katup buka tutupnya, katup otomatisnya nggak ada. Tuh, jadi dia nggak ini, nggak jatuh. Terus udah gitu, bayangkan kalau ini jatuh oli, bau satu, kedua kotor mesin. Ya teman-teman tetap hati-hati, pilihlah oil catch tank yang benar. Bisa perhatikan ini, apakah olinya netes atau enggak. Gitu. Oke, makasih sudah menonton. Semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman dan menambah pengetahuan.